Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam kecelakaan di turunan Tanah Putih Semarang. Dikabarkan korban meninggal satu orang dan dua korban selamat dari kecelakaan tersebut, korban selamat sopir truk dan driver Shopee. Dalam kecelakaan truk tangki di turunan Tanah Putih Jalan Dr. Wahidin Semarang, lalu lintas malam ini masih terjadi ketersendatan dua arahnya. Info Pak Holis Pusoko anggota Bankom yang ikut mengevakuasi korban. Tiga-tiga, oh, mohon ke lokasi bantuan-bantuan. Truk tanker blong tanjakan Tanah Putih, tiga-tiga, mohon merapat ke lokasi. Tiga-tiga, om, tiga-tiga, om, tiga-tiga.